Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ready Innova V 2012 pemakaian 13 ya. Nopol sudah baru, sudah putih. V diesel matic. Kondisinya sangat istimewa, boy. Innova V diesel matic. Grillnya masih kecil ya, grill Innova full model barong. Kondisi interior wes cakep bos, jok masih bagus-bagus, melindi-melindi. Double airbag ya, airbag. Setir masih bagus, kilometer jalan 186.000. AC digital, sangat dingin. Ini head unitnya masih asli bawaannya ya, boy. Kalau V itu asli bawaannya, wood panel, panel kayu, wood panel, panel kayu. Transmisi matic, jok-jok masih bagus, kondisinya istimewa. Mirror-mirrornya di sini, setir masih jeruk, masih bagus bos. Mobil kondisinya istimewa. Kita cek mesinnya ya, boy. Mesin sangat renyah, titik-titiknya masih ada semua. Afron-afron masih ada, ini titik duanya di sini masih ada titik duanya. Mesin kering, tidak ngobos sama sekali, boy. Mobil utuh, tidak bekas laka. Kondisi sangat bagus, terawat. Orisinilan ya, boy. Orisinilan, boy. Cakep, boy. Mesin bagus, interior bersih, wangi. Masih asli bawaan-bawaannya. Oh. Masih cakep. Kita akan test drive sekalian ya. Test drive sekalian. Yang pertama kita lepas handrem dulu. Jangan lupa injak rem ya, boy. Rem diinjak, handrem dilepas. Kita ngeceknya di sini tuh, kita pakainya di sini, PRND. Kita ceknya di sini aja, boy. Gak usah lihat di sini, gak usah. Ceknya di sini. R mundur, N netral, D jalan. Oke. Kita cek dulu, coy. Kaki-kakinya gimana? Ini enggak usah digas, sudah jalan, boy. Kondisinya sangat bagus. Interior sangat bersih. Kalau V ada TV-nya ya, boy, di tengah ya, boy. V ada TV-nya di tengah. Ini tombolnya di sini. Ini V, boy. Interiornya sangat bagus. Kalau berhenti N netral ya, N. Kita tetap injak remnya, tetap diinjak.
Kita jalan lagi, dilepas dikit-dikit. Bel nyala, spion-spion. Aman ya, Boy. Kalau untuk ke belakang kita cek di spion ya, Boy. Kita R aja. Kita luruskan dari bodi ke aspal ya, Boy. Lurus saja, diluruskan dari bodi ke aspal. Pelan-pelan, nggak usah terlalu tergesa-gesa. Kita pokoknya aturannya ngikutin aspalnya ini, Boy. Waktunya belok baru belok, gitu aja. Oke, kita ke depan. Kondisinya cakep, siap pakai. Kondisi istimewa, Boy. Insya Allah tidak kecewa dengan kondisi mobil ini. Di tahun 2012 loh ya. Perawatan rutin, servis. Mobil tidak ada belang. List chrome ini asli ya, Boy. Aslinya V ini, ada chrome-nya kayak gini. Jok tengah kayak gini. Kondisinya ada TV-nya di tengah. Sensor parkir ada asli bawaannya. Untuk Innova, dongkrak juga ada di sini, Boy, sebelah kiri. AC-nya dingin. Lampu masih bening-bening, fog lampnya bening-bening. Ready ya. Oke, bosku, yang cari Innova V Dieselmatic harga 210 juta saja, nggak usah mahal-mahal. V Dieselmatic harga 210 juta saja. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Abian Blora Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.